DPP Partai Amanat Nasional menunjuk Yandri Susanto menjadi Wakil Ketua MPR Fraksi PAN menggantikan Zulkifli Hasan. Penunjukan Yandri menjadi Wakil Ketua MPR merupakan tindak lanjut pengangkatan Zulhas sebagai Menteri Perdagangan. Ketua DPP PAN Bima Arya saat ditemui di Journal House dalam acara launching Gerakan Birukan Langit Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya Yandri. Dirinya menjelaskan Yandri Susanto merupakan kader muda PAN yang sangat potensial dan berjiwa kepemimpinan yang kuat. Bima Arya berharap dengan terpilihnya Yandri sebagai Wakil Ketua MPR dapat membawa hal yang baik bukan saja bagi PAN tetapi untuk Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada saudaraku Yandri, kader muda partai potensial, berjiwa kepemimpinan yang kuat, mumpuni, dan fokus pada tugas-tugas sebagai anggota dewan dan calon pemimpin partai di masa depan. Ya, saya yakin bisa membawa hal yang baik, ya, bukan saja bagi PAN, ya, tetapi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Azura Augia melaporkan untuk Sinpo TV.